cok. Kembali lagi channel apa sih? Channel free play nama cuma namanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di server global ya. Di server global dan ini ada di Pokemon World Tournament ya. Karena di sini ketemu Attackholic. Aku nggak ngerti ini siapa sih. Ini kayaknya bukan Attack karena Attack kayaknya bukan server 179 ya. Tapi ini Attackholic, nggak ngerti siapa. Dia punya Necrozma bintang 11 ya. Ada Necrozma bintang 11. Di sini kita coba hajar, coy. Kita coba hajar. Nggak tahu sih bisa menang atau enggak ya. Oke, ini iseng aja sih ya, iseng karena ketemu si Attack. Entah itu giveaway-nya Attack atau gimana, nggak ngerti sih. Oke, kita masuk ke dalam pertandingannya. Oke, line up pertama kayaknya aku bakalan kalah sih ya, karena dia ada Mega Diancie gitu dan ada Zekrom. Karena ada Mega Diancie dan Zekrom, kayaknya bakalan kalah. Tapi di sini aku punya Mega Tyranitar loh. Oh, tapi kanan juga ada Mega Tyranitar ya. Di atas juga ada Mega Tyranitar. Oke. Oke. Cerot, mati semua loh. Langsung mati semua ya. Itu Mewtwo udah Marvel 1 loh. Tapi Mewtwo ya untuk sekarang kayak buat apa ya? YouTube sekarang pakai buat apa ya? Ya udah, ini yang berjuang beneran cuman si Mega Tyranitar doang, cok ya. Dan Mega Tyranitar pun langsung mati. Ya mau gimana lagi ya? Mega Tyranitar langsung meninggoy. Kita langsung ke selanjutnya. Ya, nah di selanjutnya ini ada Necrozma bintang 11. Damage-nya 2,3 juta itu skill 2-nya. Jalan lagi, what the heck, 4,4 juta. Oke, okay, nice. Necrozma itu kalian lihat, kepukul sama Dialga, gue aja meninggal tuh. Oke, okay, kena angernya si Mega Rayquaza ya, si Necrozmanya. Itu Necrozma bintang 11 ya. Okay, Necrozma bintang 11 dikasih Immortal Sword. Buset, 14 juta. Sumpah, damage-nya gede banget. Tapi cuma ngancurin wall doang ya. Oke, okay, walaupun nembus wall, tapi kayak nggak kerasa di Pokemon gue ya. Ya udah Nisa, nah itu Pokemon-Pokemon yang nyerang sewaktu Necrozma ada di dalam ini ya, ada di dalam Black Hole, itu bakal cut cok HP-nya ya. Oke, yeah, nice, dia kepotong di belakang, nice. Nah di sini nih nggak tahu ya, ini baru nih line up dia yang asli ya, ini line up dia yang asli ya. Cuman tanpa Garde gitu ya, water. Dia water, Mega Diancie, Necrozma mungkin sama Upa juga dia. Jadi side water gitu. Mungkin, tapi aku nggak tahu sih line up aslinya yang mana ya. Rata-rata orang-orang udah pada buat dua line up gitu. Karena emang ya gimana-gimana harus buat dua line up ya. Buat cross server arena, buat Pokemon World Tournament, terus abis itu buat Global Indigo ya. Buat Indigo lokal pun kita butuh 10 Pokemon gitu. Jadi seenggaknya ya seminimal-minimalnya kita udah build 10 Pokemon. Oke, okay, ini harusnya nggak tahu sih menang siapa ya. Ini aku tanpa DPS nih, DPS-nya cuma masih itu, nggak ada Mega Ray ya. Mega Ray cuma bisa dipakai satu kali. Satu kali atau dua kali ya, lupa gitu. Ya ini cuma perang Mega Diancie sih. Ya Marshadow ke Necrozma gitu. Marshadow ke Necrozma kayak. Oke, set, Marshadow-nya mati nih. Oh enggak. Oke, nice. Marshadow-nya ke Mega Diancie ya. Dan bisa lihat ya, Marshadow-nya nongkrong di Mega Diancie itu. Oke, okay. Lah nggak, oh aku kira nggak ulur nih kuat. Desert, nice, Mega Diancie-nya mati. Oke, okay, Marshadow langsung mati lagi, jadi dia langsung Tsukage ya. Mati dong Mega Diancie, nice. Marshadow hidup lagi ya. Marshadow hidup lagi bro, tapi ya Pokemon tuh tinggal 3 doang nih. Nggak tahu ya, ini siapa yang menang? Dia yang menang.
Oke, okay, kalau misalkan aku yang menang berarti 2-1. Kalau misalkan aku kalah, 1-2 ya aku yang kalah. Tuh, untuk Necrozma masih full nih. Ultimate-nya si Necrozma berapa tuh? 30 juta cuy. 30 juta kan tadi kan ya? Oke, okay, Zygarde-nya. Oh, Zygarde-nya tadi ditelan sama si PK ya, Primal Kyogre. Nah, tapi karena di sini udah nggak ada si Mega Diancie-nya, ini harusnya udah kayaknya lebih ke aku ya yang menang, lebih ke aku. Primal Kyogre dia nggak bakal ngapa-ngapain ya, nggak bakal ngapa-ngapain kalau sama si Mega Diancie. Oke, okay, kita kali tigain. Nah, Marshadow harus bisa ulti dong. Marshadow ulti dong, please. Nice, Marshadow-nya masih bisa ulti, kan? Oke, okay, ini Mega Diancie-ku hilang kemana? Dimakan sama PK, dimakan Wailord, kan? Kok Mega Diancie-ku hilang, cok? Ah, Mega Diancie-ku mati. Okay, nice, Marshadow ultimate. PK-nya mati, dong. Nice, ultimate. Set, PK-nya mati, dong. Gak mati, cok. Oke, okay, seenggaknya aku ini 2 ronde dilindungin wall ya, jadi aman. Oke, okay, kita tinggal ini doang nih. Si siapa namanya? Necrozma. Yuk, Mega Diancie. Nice banget. Udah, mati. Mode Rampage, ultimate. Oke, okay, masuk ke dalam Black Hole. Nah, dia masih bisa ngebalikin darahnya sedikit ya, cuman ya sekian persen lah. Yalah, Mega Diancie kok hilang lagi? Udah heck, ini mah PK lawan Necrozma. Necrozmanya mati cuman gara-gara itu ya. Gara-gara apa tuh tadi namanya? Dissolute Land ya. Dissolute Land lavanya si Primal Kyogre. Nah, ini kalau lawan lawan Steel mah solo PK. Cuman kecuali Solgaleo ya. Solgaleonya sumpah. Solgaleo kalau udah maksimal build terus udah Z move, bah ya, sulit banget. Oke, kita masuk ke dalam pertandingannya. Udah tinggal kita skip. Menang nih, kalah cuk. Udah deh. Oke itu ya. Satu kali ini doang kalah Solgaleo nih. Tuh, Solgaleo doang yang paling dominan ya. El dominan. Genesek doang gak bisa ngapa-ngapain ya. Genesek kalau sendirian gak bisa ngapa-ngapain. Kalau lawan 6 ya, kalau misalkan Indigo 1 lawan 1 Genesek ya lumayan lah ya. Lumayan dia bisa bertahan 3 ronde kan. Ada efek death immune-nya. Self destruction-nya itu bisa bertahan 3 ronde. Tapi kalau lawan 6 itu kan dipukul 3 kali juga meledak tuh. Dan terakhir, ini mungkin line up aslinya gitu ya. Kalau kalian yang masih nanya Team Steel masih bisa ward nggak? Masih bisa bangkit lagi kah setelah Mega Lucario nanti keluar? Nggak bisa sepenuhnya ya. Kalau Team Steel yang kayak gini ya, full Team Steel kayak gini nggak bisa cuy. Team Steel tetap harus hybrid ya. Entah itu Fiery Rock Steel, entah kalian mau build Steel Psychic, Steel Ghost, Steel Fighting, terserah. Tapi kalau full Steel kayak gini kayaknya nggak bakal bisa bangkit lagi. Meskipun ada Mega Metagross, meskipun ada Silver Mega Lucario, tetap nggak bakal bisa. Ini line up utamanya nih kelihatan paling sustain gitu, dia bisa nahan sampai 2 ronde. Masih itu semua Pokemonnya masih lengkap. Pokemonnya masih lengkap karena ada time mark dari si Celebi, terus ada shieldnya si Jirachi juga. Tapi ini kalau misalkan aku kalah ya, wah gila. Kalah. Udah deh, hilang satu persatu cuk, bukan satu cuk. Oke, jangan kalah, please lah. Yuk, sur, nice. Kena siapa? Oh, telurnya kena si Zygarde cuy ya. Kenapa nggak kena PG gitu ya? Telurnya malah kena Zygarde. Kena Zygarde nggak guna lah bang. Tolong. Sumpah, Pokemon ku habis, cuk.
ayo 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 Marshido, Marshido, eh itu Marshidonya mati ternyata. Aku kira Marshidonya bakalan ultimate. What the heck? PG ku juga udah mati itu cuy. Oke, tolong nice Marshido, tolong, tolong, tolong. Aduh, 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 aduh. Dia masih ada timer ternyata coy. Apakah ini karma meremehkan tim skill? Karma meremehkan tim skill, bro. Oke, okay, oke. Okay. Yuk, Mega Diancie, please. Lindungin kita dong, Mega Diancie. Wall kamu, man. Kena Celebi loh, gitu. Karena kena Celebi, Celebi itu bisa ngurangin rage semua tim musuh, ya. Jadi kita nggak jadi ultimate, tuh. Apalagi kalau Celebi bisa ultimate terus-terusan, ya udahlah, meninggal lah kita. Apalagi stunnya ini sering banget, stunnya si meteornya Celebi ya. Itu sering banget. Oke, okay. Nice. Ayolah, please lah, mungkin biar si ultimate gitu loh. Kena stun lagi, ini stunnya si Xerneas. Ini stunnya Xerneas. Please, please Mega, Mega Diancie tolong lah. Itu kan, kena ultimate-nya lagi. Kena ultimate-nya Celebi lagi. Mega Diancie ku sama sekali nggak bisa ultimate dari tadi. Kenapa? Karena ada Celebi. Celebi emang ngeselin banget. Please lah, ultimate tuh. Nice, dari tadi loh. Sumpah, dari tadi mau ultimate bisa sesulit itu gitu. Oke, okay. Nice. Please, please bertahanlah sampai akhir. Kalau nggak bisa bunuh ya sama aja kita dianggap kalah. Kalau misalkan kita nggak bisa bunuh dua Pokemon lagi aja, jadi kita bunuh dua Pokemon lagi aja bisa. Masalahnya Xerneas-nya ini timernya tebel banget sumpah. Ini mana ngeheal semua lagi Xerneas sama Jirachi ya. Sumpah cuy, sumpah kalah aku ini cuy. Ayolah please, please Mega Diancie, walaupun dikit-dikit lama-lama menjadi dikit Mega Diancie. Mati kok itu, dikit-dikit coba, dikit-dikit. Jangan karma lah. Masa aku karma menghina team skill nih. Oke, nice, udah kena ini ya, tinggal nunggu 3 ronde harusnya mati di Genesect-nya. Nggak solo PG juga ya, tetap harus ada bantuan dari Mega Diancie. Kalau solo PG juga kayaknya nggak kuat nahan si Genesect-nya kalau follow up terus-terusan. Please. Nah kan di ulti nggak jadi ultimate lagi Mega Diancie ku. Nice, tapi mati semua. Nice, kita masih menang. Oke, okay, itu ya cok ya, melawan Attackholic dan Team Steel. Oke, aku cukup dulu sampai sini cok. Kalau kalian suka dengan video, klik like, share. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa subscribe. Thanks for watching. See you next video. Salam Mabos Gaming, bye.